Tim Sosial Panitia Kegiatan Natal dan Tahun Baru Polres Asahan mengunjungi Panti Asuhan Eliezer GBI Tanjung Balai dalam rangka kegiatan Anjang Sana Pemberian Santunan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Panitia Natal dan Tahun Baru Polres Asahan AKP Sembiring yang didampingi Kabakumas Polres Asahan AKP Manurung dan juga beberapa personil Polres Asahan. Kedatangan Tim Sosial Panitia Kegiatan Natal dan Tahun Baru Polres Asahan ini diterima langsung oleh pimpinan Yayasan Panti Asuhan Eliezer GBI Tanjung Balai, John Davis Hasan Daily, dan juga bersama 25 anak panti asuhan lainnya. Kegiatan pun dirangkai dengan kata sambutan Panitia Kegiatan Natal dan Tahun Baru Polres Asahan. Kemudian dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu rohani oleh anak-anak panti asuhan. Dalam kegiatan Anjang Sana tersebut, Tim Sosial Panitia Kegiatan Natal dan Tahun Baru Polres Asahan memberikan santunan berupa beras 100 kg, minyak sayur 20 liter, 8 batang telur, 20 kg gula, 8 kotak mie instan, dan 1 kotak teh celup. Oke, salaman. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Oke.